bid'ah wal ahwa, ahlu bid'ah al aqidiyah wa ahlu bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدعه بيننا وبينكم. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، kita lanjutkan kajian Mutamimah Al-Ajurniyah Babul I'rabi wal Bina. Qala Al-Khattab rahimahullah, Al-I'rabu تغيير أواخر القلم باختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقطيرا. إعراب itu perubahan akhir kalimah sebabkan perbedaan ambil yang memasukinya, baik perubahan itu nampak ataupun dikira-kirakan. Waqsamuhu arba'atun: raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. I'rab itu ada empat macam: rafa', nasab, khafd dan jazm. Fal asma'i min dhalika الرفق والنصب والخفض ولا جزم فيها. اسم memiliki bagian i'rab rafa, nasab, khafad dan tidak ada i'rab jazm padanya. Wali af'ali min dhalika الرفق والنصب والجزم ولا خفض فيها. Untuk fi'il mendapatkan bagian i'rab rafa', nasab, jazm, tidak ada i'rab khafad padanya. Wal bina'u luzumu awakhir al-kalim harakatan aw sukunan. Sedangkan mabni adalah tetapnya akhir kalimah, baik secara harokat atau sukun. Wa anwa'uhu arba'atun, mabni ada empat macam: dhammun wa fathun wa kasrun wa sukunun. Mabni dhamma, mabni fathah, mabni kasrah dan mabni sukun. Taib, pembahasan tentang al-i'rab wal bina fihi masail. Al-mas'alatul ula, al-i'rab lughatan lahu ma'anin. I'rab menurut bahasa memiliki beberapa makna. Al-awwal al-idhar wal-ibanah. Yang pertama memiliki makna menampakkan atau menjelaskan. Al-thani at-tahsil. Yang kedua maknanya memperbagus. Asalis at-taghyir. Yang ketiga mengandung makna perubahan. Naam. Jadi menurut bahasa i'rab itu maknanya kadang dipakai untuk makna idhar wa ibanah, menjelaskan atau menampakkan. Kadang dipakai untuk makna tahsil, memperbagus,
kadang dipakai mana tahyir, perubahan. Makna i'rab menurut bahasa yang paling cocok dengan makna i'rab menurut istilah adalah makna yang ketiga, tahyir, perubahan. Al-mas'alatu wasaniyah, al-i'rabu fistilahin nuhati wa taghyiru awakhir al-kalim liikhtilafi al-awamir al-dakhilati 'alayha lafdhan aw taqdiran. I'rab menurut istilah al-nahwu ialah perubahan akhir kalimah disebabkan perbedaan amil yang memasukinya, baik yang nampak perubahannya maupun yang dikira-kirakan. Nah, definisi i'rab menurut istilah ini, barakufikum, ini ada kaitannya dengan i'rab menurut bahasa, itu perubahan tadi. Itulah sebabnya makna i'rab menurut bahasa yang paling cocok dengan i'rab secara istilah, yaitu at-taghyir, perubahan. Yang dimaksud dengan lafdhan itu perubahannya nampak. Misalkan rafa nampak dhammahnya, nasab nampak fathahnya, khafat nampak kasrahnya, jazm nampak sukunnya. Yang dimaksud takdiran dikira-kirakan karena enggak nampak. Misalkan rafa yang harusnya dhammah enggak nampak dhammahnya, nasab yang harusnya fathah enggak nampak fathahnya, khafat yang harusnya kasrah enggak nampak kasrahnya, jazm yang harusnya nampak sukunnya enggak nampak sukunnya. Namanya takdir. Al-mas'alatu ats-tsalitsah, yang qasimu i'rabu ila thalathati aqsam binisbati ila naw'it taghyir. I'rab terbagi menjadi tiga macam jika dilihat dari bentuk perubahannya. Al-awwal al-i'rabud dhahir wa yusamma bil i'rab al-lafdhi wa huwa ma yadhuru fi akhir al-kalimah. Yang pertama, i'rab dhahir disebut juga dengan i'rab lafdhi, ialah perubahan yang nampak di akhir kalimat. Nahu zaidun mujtahidun, inna zaidan mujtahidun, undur ila zaidin. Perhatikan lafadz zaidun ketika jadi mubtada, rafa'nya nampak dhammahnya zaidun. Ketika menjadi isimnya inna yang nasab, nampak fathahnya inna zaidan mujtahidun. Ketika dikhafat dengan huruf jar, nampak kasrahnya undur ila zaidin. Maka lafaz zaidun, zaidan, zaidin mengalami i'rab dhahir atau i'rab lafdhi. Tani al-i'rab al-muqaddar wa yusamma bil-i'rab at-taqdiri wa huwa ma la yadhuru fi akhir al-kalimah wa tuqaddaru alamatuhu ka'annaha madhkuratun. Yang kedua disebut i'rab muqaddar, juga disebut dengan i'rab takdiri, ialah i'rab yang tidak nampak di akhir kalimah.
tandanya cukup dikira-kirakan, seolah-olah disebutkan di situ. Nahu ja'al fata, innal fata musafir, maratu bil fata. Perhatikan lafaz al-fata menjadi fa'il. Rafa seharusnya nampak dhammahnya, tapi ini enggak nampak. Innal fata musafir, al-fata yang menjadi isimnya inna harusnya nampak fathanya, tapi ini enggak nampak. Maka dikira-kirakan fathanya. Maratu bil fata, dicirkan dengan huruf fat yang harusnya nampak kasrahnya, ini enggak nampak, maka dikira-kirakan. Mengapa tidak bisa nampak lafadz al-fata? Karena diakhiri dengan alif. Lafadz yang diakhiri dengan alif maka tidak terbaca harokat akhirnya, maka disebut i'rab takdir, dikira-kirakan ya. Nah, jadi al-fatah maqfu na'am bi dhammatil muqaddarah. Al-fatah innal fatah ini mansub bi fathatin muqaddaratin. Bil fatah majrurun bi kasratin muqaddaratin. Nah, الثالث الإعراب المحلي وهو ما لا يظهر ما لا يظهر في آخر الكلمة ولا تقدر العلامة وذلك في الأسماء المبنية أو في بعض الجمل. Yang ketika disebut إعراب محلي ialah i'rab yang tidak nampak di akhir kalimat, juga tandanya enggak dikira-kirakan. Hal itu terjadi pada isim-isim mabni atau sebagian jumlah. Nah, jadi kalau ada isim mabni misalkan menjadi fa'il, maka cara menyebutnya tidak marfu'un, tapi apa ini? Fi mahalli raf'in, mahal raf'in. Harakat akhirnya juga enggak nampak dhammahnya. Juga kita tidak mengatakan bi dhammatil muqaddarah, enggak dikira-kirakan dengan dhammah, tapi langsung disebut fi mahalli raf'in. Pak, itu contoh isim mabni. Sebagian jumlah seperti yang kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, ada al-jumlah allati laha mahallun minal i'rab, jumlah-jumlah yang memiliki kedudukan i'rab. Misalkan ada jumlah ismiyah menjadi khal, maka kita katakan fi mahalli nasbin halun. Kita tidak mengetahui adanya fathah di akhir kalimahnya karena jumlah ya. Juga kita tidak mengatakan bi fathatin muqaddarah, tapi kita katakan apa ini? Fi mahalli nasbin khal. Nah, hada talibun ra'aitu hada martu bi hada. Perhatikan hada talibun, hada mubtada, talibun khabar. Hada fi mahalli raf'in mubtada. Namanya i'rab mahalli ya. Karena hada termasuk isim mabni. Ra'aitu hada, hada fi mahalli nasfin maf'ulun bih. Enggak nampak fathanya, juga tidak dikira-kirakan fathanya, tapi fi mahalli nasbin maf'ul bih. Martu bihada, bihada fi mahalli jarin majrurun bil ba. Naam. و
wa li ba'dil jubal ja'a zaidun wasyamsu taliatun. Contoh untuk sebagian jumlah, ja'a zaidun wasyamsu taliatun. Ja'a zaidun, zaidun fa'il, wasyamsu taliatun, asyamsu mubtada, taliatun khobar. Wal jumlatul ismiyah minal mubtada wal khobar fi ma khalli nasbin khalun. Ya, jadi jumlah asyamsu taliatun jumlah ismiyah fi ma khalli nasbin khalun. Kita katakan fi ma khal karena terjadi i'rab ma khalli. Nah, jadi i'rab ma khalli ada pada isim mabni atau jumlah allati laha mahallun min al-i'rab. Adapun jumlah allati laisa laha mahallun min al-i'rab, yang tidak punya kedudukan i'rab, maka tidak mengalami i'rab mahalli. Nah, kita katakan seperti silatul mausul ya. Ja'a alladhi ijtahada fi durusihi. Alladhi ijtahada fi durusihi. Ijtahada fi durusihi jumlah fi'liyah silatul mausul. Laisa laha mahallun minal i'rab, tidak punya kedudukan i'rab. Kita tidak mengatakan fi mahalli raf'in atau fi mahalli nasbin atau fi mahalli jarin atau fi mahalli jazmin kelak, tapi kita katakan laisa laha mahallun minal i'rab, berarti tidak termasuk jumlah yang mengalami i'rab mahalli. Cara mengi'rab seperti itu ya. Jadi kalau isim mabni menjadi mubtada misalkan atau fa'il, langsung kita katakan fi mahalli raf'in ya. Atau jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Nah, kalau misalkan menjadi hal, ya kita katakan fi mahalli nasbin. Baik. Tapi kalau bukan isim mabni, bukan jumlah alati laha mahalli i'rab, kemudian menduduki i'rab tertentu, langsung kita katakan marfu jika jadi mubtada, mansub jika menjadi maf'ul bih, majrur jika menjadi main mudhaf ilaih. Nah, itu beda cara menyebutnya. Kalau marfu berarti ini mengalami apa ini, i'rab dhahir, i'rab lafzi atau i'rab takdiri. Mansub juga demikian, majrur juga demikian, majzum juga demikian. Tapi kalau fi mahalli raf'in atau fi mahalli nasbin atau fi mahalli jarin atau fi mahalli jazmin, berarti ini kalau ka isim mabni ya jumlah allati laha mahall i'rab, yang menempati kedudukan i'rab tertentu. Taib rabi'ah yang qasimu al-i'rabu ila arba'ati aqsam binisbati ila al-ism wal fi'li. Arafu wa nasfu wal khafu wal jazm. I'rab terbagi menjadi empat macam jika dilihat dari isim atau fi'il yang menerimanya. Yang pertama disebut i'rab rafa, yang kedua disebut i'rab nasab, yang ketiga disebut i'rab khafat, yang keempat disebut i'rab jazm. Al-mas'alatu al-khamisah lil asma'i min dhalika arafu wa nasbu wal khafdu wa la jazma fiha. Isim mendapat bagian i'rab rafa, nasab, khafat dan tidak ada jazm badannya. Jadi kalau ditanya tentang isim tertentu, na'am, ni rafa pakai apa tandanya? Nasab pakai apa? Khafat pakai apa? Gitu. Katanya jazmnya pakai apa? Jawabannya la jazma fiha.
sehingga menerima irjasam. Nah, jadi jangan terjebak. Walil af'ali min dhalika arafu wa nasbu wal jazmu wa la khafdha fiha. Untuk fi'il mendapat bagian i'rab rafa, nasab, jazm, dan tidak dapat bagian i'rab khafdh. Jadi kalau disebut fi'il tertentu terus ditanya ini fi'il rafa'nya pakai tanda apa, nasabnya pakai tanda apa, jazmnya pakai tanda apa, kalau tanya khafdhnya tandanya apa, kalian jawablah khafdha fiha, tidak ada tanda khafdhnya karena termasuk fi'il. Nah, al-mas'alah as-sadisah al-bina'u lughatan wa busyai al-syai. Bina menurut bahasa artinya meletakkan sesuatu di atas sesuatu, atau istilah yang singkatnya begitu, membangun atau menata sesuatu. Seperti kalau masang bata, nah itu kan tumpuk-tumpuk ya. Berarti sedang apa? Sedang membangun, sedang membangun, namanya bina. Menurut bahasa wa fi istilahin nuhati lusumu akhir kalimati halatan wahidatan fi af'i wa nasbi wal khabdi wal jazmi wa la tata'athar bil awamir dakhilati alaiha. Sedangkan bina menurut istilah nahwu, ahli nahwu, ialah tetapnya akhir kalimah dalam satu keadaan, baik ketika rafa, nasab, khafdh dan jazm, tidak terpengaruh dengan ambil yang memasukinya. Nahwu ja'a hadza, ra'aitu hadza, marartu bi hadza. Perhatikan hadza ketika menjadi fa'il, ya tetap hadza di rafa'nya itu. Ra'aitu hadza ketika menjadi maf'ul bih, ya tetap hadza. Marartu bi hadza ketika dijarkan dengan huruf khafdh, tetap hadza. Maka lafaz hadza mabni. Naam. Al-mas'alatu as-sabi'ah yaqsimul bina' ila arba'ati anwa'. Mabni itu terbagi menjadi empat macam. Al-awwal dhammun nahwu haitsu, ats-tsani fathun nahwu aina, ats-tsalits kasrun nahwu amsi, ar-rabi' sukun nahwu man wa kam. Haitsu mabni dhamma, aina mabni fathah, amsi mabni kasrah, man dan kam mabni sukun. Nah, baik. Jadi kalau mabni gampang ya, lihat saja harokat akhirnya. Kalau yang nampak itu dhammah, ya mabni dhammah. Kalau yang nampak itu fathah, ya mabni fathah. Kalau yang nampak kasrah, mabni kasrah. Kalau yang nampak sukun, ya mabni sukun. Wallahu ta'ala bissawab. Ada pertanyaan, apakah jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah hanya terbentuk pada dua kata? Jumlah ismiyah Zaidul Qa'im, jumlah fi'liyah Qa'ma Zaid. Nah, ya itu minimal ya. Nah, dua kalimah ya, satunya diawali dengan isim, satunya diawali dengan fi'il. Kalau yang diawali dengan isim namanya jumlah ismiyah, kalau diawali dengan fi'il namanya jumlah fi'liyah. Baik. Thank you.
Fa'idah dari lafad nikma bi'sa laisa asa. Apa pendapat Al-Farab dan Kufah tentang asa dan laisa? Apa pendapat Abu Ali Al-Farisi tentang nikma wa bi'sa wa asa? Apa pendapat Ibnu Sa'raj tentang nikma wa bi'sa laisa? Nah, karena tidak disebutkan, coba dibaca lagi bahasa lafi'il ya. Dhahaba al-Basriyun wal-Qaw Al-Qisai min al-Kufiyyin ila anna ni'ma wa bi'sa wa laysa wa asa min fi'il ma'adi liqabulihata at-ta'nis as-sakinah nafu ni'mat wa bi'sat wa laysat wa asat ya. Pendapat Ali Nahu Basra dan Al-Qisai dari kalangan Ahli Nahwu Kufah. Jadi Al-Qisa'i ini termasuk Ahli Nahwu Kufah, tapi tidak sependapat dengan keumuman Ahli Nahwu Kufah. Untuk yang ini dia sependapat dengan Ahli Nahwu Basra. Yakni nikma bi'sa laisa asa adalah fi'il madhi. Karena bisa menerima tak-taknis sakinah. Nikmat wa bi'sat wa laisat wa asat. Wa dhahaba al-Farra wal-Kufiyun ila anna ni'ma wa bi'sa isman. Sementara al-Farra dan al-Nahwu Kufah berpendapat bahwasanya ni'ma bi'sa adalah dua isim. Lidukhuli kharfidja alaihima fi qawli ba'dil a'am. Karena masuknya huruf jar padanya di sebagian perkataan Arab. Apa pendapat Al-Farab dan Kufah tentang asa dan laisa? Taib. Jadi untuk yang nikmah dan bi'sa ini Al-Farab dan Ahli Nahwu Kufah tampil ya, nikmah bi'sa. Untuk yang asa dan laisa mereka sependapat dengan Ahli Nahwu Basrah ya. Nah, wa dhaba Abu Ali Al-Farisi ila anna laysa khafu nafyin bi manzilati ma an-nafiyah. Mustaqan Abu Ali Al-Farisi berpendapat wasnya laysa huruf nafi setara dengan ma nafiyah. Apa pendapat Abu Ali Al-Farisi tentang nikma wa bisa? Berarti dia ikut Ali Nahwu Basrah ya. Nah, jadi mengapa kok disebutkan satu-satu? Berarti ini orang terpendapat untuk masalah yang ini saja, berarti yang lain ikut gitu ya. Itulah cara mencatat seperti itu. Wa dhaba Ibnu Sa'ad wal Kufiyyun ila anna asa harfu tarji. Ini berarti ini Ahli Nahwu Kufah, asa tadi itu ternyata huruf tarji biman silatil Allah. Nah, jadi tidak satu orang kemudian dia itu pendapatnya itu sama semua, enggak ya. Satu sisi ikut ini, sisi yang lain ikut itu, begitu ya. Nah, barakofikum. Kecuali kalau kompak Ahli Nahwu Basrah yang ini, Ahli Nahwu Kufah yang itu. Ternyata enggak kompak. Sebagian Ahli Nahwu Basrah ada yang tak sependapat dengan teman-temannya sesama Basriyin. Sebagian Ahli Nahwu Kufah tak sependapat dengan teman-temannya yang lain dalam masalah tertentu. Nah,
hal-hal semacam ini tak usah perlu dirisaukan ya. Nah, tidak penting. Pilih saja yang rajih. Sebutkan untuk tambahan faedah saja ya. Nah, misalkan tadi itu Al-Kisai dalam masalah nikmah bisa laisa asa sependapat dengan ahli Nahwu Bashrah padahal dia adalah kufar. Ya. Nah, Abu Ali Al-Farisi juga begitu. Dalam satu permasalahan ini enggak sama dengan ahli Nahwu Bashrah. Untuk laisa dia pilih huruf. Ya, bukan fi'il. Berarti yang lain dia pilih gabung dengan ahli Nahwu Bashrah, ya. Ibnu As-Sa'ad juga begitu. Milih asa sebagai huruf. Berarti yang lainnya na'am kemungkinan dia milih pendapat ahli Nahwu Bashrah. Wallahu ta'ala bissawab. Bagaimana caranya kita bisa mengetahui kalau itu mahal? Yang pertama, kenali macam-macam isim mabni. Ya. Kalau kalian tahu macam-macam isim mabni, dan tinggal dilihat adakah amil sebelumnya yang memasukinya. Kalau ada amil sebelumnya yang memasukinya, maka dia fi mahal, ya. Nah, fi mahal yarfin atau apa, ya. Contoh kalian tahu bahwa di antara isim mabni itu adalah isim isyarah. Maka dilihat sebelum isim isyarah itu dhahaba hadha. Berarti dhahaba itu fi'il, itu amil. Hadha berarti fa'il. Nah, karena bentuknya adalah isim isyarah yang mabni, maka itu fi mahalli raf'il, fa'il. Termasuk kalian harus mengenal jumlah-jumlah yang telah disampaikan kemarin, jumlah yang memiliki kedudukan i'rab. Nah, itu yang mengalami i'rab mahalli, karena itu jumlah haliyah, ya. Dan yang semisalnya, coba dilihat kembali macam-macam jumlah itu. Nah, insya Allah kalian tahu itulah mahal. Nah, apa perbedaan al-jumlah al-waqi'ah fi asna'il kalam dibayani sebab jumlah di qablaha dengan jumlah tafsiriyah? Kalau al-jumlah al-waqi'ah fi asna'il kalam, namanya al-bayani sababin jumlah qoblah, namanya jumlah bain ta'liliyah, ya. Itu menjelaskan sebab, bukan menjelaskan makna jumlah sebelumnya, tapi menjelaskan sebabnya. Contoh tamassak bil fadilah fa innaha zinatul uqala'i, berpegang teguhlah dengan akhlak yang utama karena itu merupakan perhiasan bagi orang yang berakal.
Nah, itu menjelaskan sebab mengapa kita disuruh berpegang teguh dengan amalan yang utama atau akhlak yang utama. Nah, karena menjadi perhiasan bagi orang yang bakal, namanya jumlah taklidiyah. Adapun kalau jumlah tafsiriyah itu menjelaskan makna jumlah sebelumnya. Ya. Contohnya asyartu ilaihi, aku memberi isyarat kepadanya. Ai idhab, yakni pergilah. Maksudnya gini itu apa? Itu pergi. Ya. Nah. Soal beda ya, enggak menjelaskan sebab jumlah sebelumnya sama menjelaskan makna dari jumlah sebelumnya beda. Kalau sebab sebelumnya taklidiyah, kalau makna dari jumlah sebelumnya namanya jumlah apa ini? Tafsiriyah. Perbedaan yang kedua, kalau jumlah tafsiriyah itu, nah itu ada huruf tafsirnya, itu ai, nah, ya, ai, gitu ya. Nah, kalau setelah ai berarti itu adalah jumlah tafsiriyah jika berbentuk jumlah, ya. Wallahu ta'ala bissawab. Nah, yakfi ilahuna. Sampai di sini kalian murja'ah, ya. Untuk selanjutnya ini harus segera mempersiapkan untuk memfotokopi lagi, ya. Fotokopi lagi. Karena sekali lagi untuk kitab yang kita susun masih dalam proses pengeditan. Nah, atau